peserta kuis kita ya yang masih main, mereka masih bertarung, masih bermain di TTS. Teka, Teki, Suli. Ban motor kita bocor di perjalanan harus di... Mau ditambal, mau dituntun, mau di selfie sendiri, mau diapain harus ditunggu. Karena kalau nggak ditunggu, bukan hanya ban yang bocor, motornya bisa hilang. Lebih besar lagi dah. Masa motornya bocor, terus ditinggal, ih sombong orang kaya. Ditunggu, kita nggak pernah nunggu ban bocor, Pak. Misal kita naik motor nih, kok pelan-pelan ngapain? Nunggu bocor nih. Ditunggu, kecuali kita waktu tambal ban ditunggu. Kalau bocor nggak ada yang nunggu, Pak. Orang nunggu bocor. Mungkin Anda berpikir dari Anda sebagai pengendara. Iya. Berpikirlah dari sekali-sekali tukang tambal bannya. Nungguin ban bocor. Bapak ada aja ngelesnya, Pak. Loh, tukang tambal ban emang nungguin apa? Anaknya pulang sekolah? Nungguin ban bocor. Iya, iya. Baik, tidak ada yang berkeberatan sama sekali. Kita akan lanjutkan, boleh kita kasih kesempatan. Itu sama sekali tidak terlintas. Baik, tim B kita beri kesempatan memilih. Ibu kenapa, Bu? Saya baru kali ini ikutan kuis, rasanya mual, Pak. Itu efek awal, nanti kalau sudah terbiasa sini, udah gak mual. Pingsan. Silakan tim B. 7 menurun. Ini kita harus bisa jawab. 7 menurun. 5 kotak huruf keempat U. Ini kalau sampai tidak bisa menjawab berarti gak ngerti. Gak usah membebani pikiran. Ngerti. Penjara. Tahu kan? Tahu. Jail, bahasa Inggrisnya. Tahu. Iseng-iseng jail. Itu bahasa Indonesia. Jahil. Jahil. Jail. Penjara. Prison. Iya, yeah, napi, yeah. napi. Penjara bisa heboh kalau semua napinya... Kabur. Oh, bisa jadi. Aku tahu. Apa? Subur. Penjara bisa heboh penjara kalau semua napinya subur. Ini kan gaya kamu, subur. Apakah itu betul? Oh, bukan. Saya sekali. 3, 2, 1, jawaban terakhir. Napinya kasur. Kasur. Kok napinya kasur? Kubur. Kubur. Tulus. Apa? Kumur. Kumur. Apakah betul? Main hewan, cuma kumur doang. Penjara bisa aja mungkin. Kalau semua napinya kumur. Cuma kumur doang. Apakah betul? Kumur. Ini seputus asa apa orang yang jawab kumur itu ya? Kumur. Ada. Jawaban hoplas. Baik, kita akan buka. Kumur. Jawabannya adalah? Penjara bisa heboh kalau semua napinya. Yang ini, yang lain boleh lah. Ini mengada-ngada sekali, Pak. Mana ada orang satu sel itu pas satu semuanya itu janjian batuk yuk 1, 2, 3 bentar ada iklannya batuk lagi batuk lagi jawabannya dibilang mengada-ada mengada-ada ini satu penjara kumur-kumur semua ya. Udah terima. Baik, ini sederhana, silakan dipilih. Oke. Nomor? 6. 6 mendatar. 6 menanti. Sebagai negara agraris, Anda pasti tahu banyak petani di negara kita ini. Lengkapi kalimat berikut ini. Pak Tani menanam padi di... Orang waras jawabnya sawah, orang waras. Ya berarti kalau Anda tidak menjawab sawah berarti? Anda enggak. Enggak waras. Pilih mana? Pilih jawab apa pilih enggak waras? Ini kan dilematisnya di sini. Anak SD aja diajari. Tanah. Sawah itu ada tanahnya. Gak mungkin salah. Gak mungkin sawah di aspal. Tanah. Kalau sampai salah berarti ada konspirasi. Nah, gak mungkin nanam padi.
ini di unblock. Kalau mereka salah, kita punya. Kita juga punya jawaban. Punya jawaban. Ya, kita lihat mungkin dulu. Jawaban Tima, mereka belum tentu benar. Lengkapi kalimat berikut ini. Pak Tani menanam padi di tanah. Tanah. Apakah itu jawaban yang benar? Ada terlalu banyak jawaban bagus. Saya tahu. Pasti Pak Tani menanam padi di tanam ya. Bukan. Pak, itu jawaban orang waras. Orang waras. Kita punya jawaban yang ini. Yang jawab saya yang praktekin. Ya sebentar. Pak Tani. Tadi jawaban orang apa? Waras. Berarti Anda orang apa ya? Jenius. Kita orang jenius. Pak Tani menanam padi di bawah. Gak mungkin menanam padi. Apa di samping? Gak ada tanam di samping. Apa? Ada tanam di samping? Gak ada. Menanam padi ini. Tapi kan kalau gak ada tanahnya gak bisa hidup. Tapi harus di bawah. Padahal kan jawaban Anda ini belum tentu benar. Gak penting, yang penting lucu. Di bawah. Belum benar itu sombong. Yes, di bawah gak mungkin. Belum benar. Baik, jawabannya adalah di bawah. Dan kita akan lihat apakah jawaban Timpe benar atau tidak. Apakah Pak Tani menanam padi di bawah? Di bawah salah. Bapak jawabannya apa nih? Baik, saya ulangi. Perhatikan dengan baik-baik. Dengarkan baik-baik soalnya. Lengkapi kalimat berikut ini. Iya. Pak Tani menanam padi di. Di lahan bukan. Menanam padi di. Lewat. Apa sih? Saya tadi pertanyaannya jelas. Lengkapi kalimat berikut ini. Pak Tani menanam padi di lewat. Jadi pas Pak Tani menanam, Pak Didi lewat. Enggak. Pak Didi. Pak Didi. Mana, masa Timbe jawabannya? Pak, ini masih bengong Pak, enggak tahu. Pak Tani menanam Pak Didi bawah. Pak Didi ngapain? Pak Didi mana? Oi, mana itu Pak Didi? Mana? Kenapa dia lewat situ? Mana Pak Didi? Nyari siapa? Pak Didi? Kan udah lewat. Lima. Oke, semuanya sangat bergembira sekali. Mana? Sekarang tinggal satu soal. Bapak itu soalnya. Ini rebutan. Karena belum ada yang bisa menjawab, ini adalah pertanyaan terakhir rebutan. Lu aja yang jawab, gua enggak mau. Siapa yang menekan dulu bisa menjawab terlebih dahulu. Nekan. Udah bisa dipencet sekarang. Boleh. Dan yang perlu saya beritahukan, ini adalah pertanyaan bonus. Karena ini adalah pertanyaan paling mudah di antara semua pertanyaan yang sudah ada. Oke, ada 5 kotak. Ada 5. 4i. Ya. Tangan di atas bel. 2 me 1 menurun ya. Ya. Selain motor, truk, bus di jalan raya juga ada. Yang menekan bisa menjawab terlebih dahulu. Selain motor. Ini padahal pertanyaan termudah mobil, dari mobil, semua yang sudah ada. Mobil. Selain motor, truk, bus di jalan raya juga ada. 3 2 Oke, Timah silakan. Beduk. Dih, enak banget lu. Jangan, kok udah lebih lama di sini. Bukan, gua aja sampai ngeces gue.
Selain ada di selain motor, truk, katanya bus, mudah, di jalan raya juga ada. Tuh. Ini paling mudah ya, Pak? Paling mudah, paling masuk akal. Mobil. Mobil, kita kunci. Tim A menjawab mobil, sekarang tim B. Apa jawaban Anda? Mobil sudah diambil oleh tim A. Ini adalah pertanyaan termudah dari di antara pertanyaan yang sudah ada. Silakan tim B jawabannya. Selain motor, truk, bus, di jalan raya juga ada. Tadi kata kuncinya paling masuk akal. Yes. Ada... ada huruf itu huruf keempat dari ini ya. Huruf keempat I. Juga ada sopir. Sopir. Motor kok ada sopirnya? Ya ada lah. Ada dong. Masa jalan sendiri? Ya jangan dong. Saya kan cuma makan aja. Ya cara ini jadi emosional loh, Pak. Baik, tim A menjawab mobil, tim B menjawab sopir. Udah, sopir masuk tuh. Apakah salah satu jawaban tim A atau tim B yang benar? Kalau tim A benar, maka tim B salah. Kalau tim B benar, berarti tim B mendapat 100. Kalau tim A yang benar, 100 dimiliki tim A. Kalau kedua-duanya salah, boleh langsung dijawab. Tidak dapat nilai. Selain motor, truk, bus, di jalan raya juga ada... Iya! Bukan, kok saya kan ngomong huruf. Bukan huruf, itu bukan huruf. Bukan huruf, itu bukan huruf. Apa itu? Bukan huruf. Ya. Ya. Garis putus-putus. Garis putus-putus. Pak, ini kita lihat ini bersama-sama. Ini ada baca. Ini ada baca apa? Anda baca apa ini? Marka jalan. Oke, fine. Kalau Bapak beli itu, tadi pertanyaan Bapak. Selain motor, truk, mobil, ada ini juga. Mana truk, motor, mobilnya? Mana? Mana truk, motor, mobilnya mana? Mana? Makanya truk, motor, mobilnya gak ada selain itu kan? Ya ini. Mana? Mana Pak Didi? Udah lewat, udah lewat. Itu berarti yang di pinggir jalan ternyata itu iya. Itu boleh melewati, itu Friend, Anda melanggar ii. Gak boleh melewati ii. Boleh. Kalau ii boleh dilewati, kalau ii gak boleh melewati. Nah, dan juga lapang dada seperti ini ya. Oke, baik, kita akan bacakan skornya karena sangat terpaut tipis sekali ya. Sangat susul-susulan dan kita akan bacakan skornya paut, untuk sementara ya. Emang kita anak TK, susul-susulan dari mana? Dari tadi nol. Tidak akan kita cek dulu ya, tim A saat ini poinnya adalah wow, tidak diduga-duga ya. Ternyata tim A berhasil mengumpulkan nilai 6. Nilai kita memang nol, tapi tensi darah kita naik. Oh, gak usah cek-cek poin, cek tensi kita nih, naik nih. Baik, dan tim B, wah ternyata tidak disangka-sangka ya. Cukup mengagetkan, cukup mengejutkan, karena ternyata tim B saat ini posisinya nilainya adalah 6. Ya, selama kita terus gimana? Kongkol memang. Baik, tapi tenang saja untuk tim A dan juga tim B sepertinya masih ingin sekali ya seru-seruan di kuis-kuis lainnya ya. Pasti dong. Oke, baik, karena kita nanti masih ada, ini adalah salah satu yang baru di WIB, tapi bukan bercanda. Tapi... karena selain satu ini kita akan mainkan namanya WIB, Waktu Indonesia Berdebat. Dan alasan. Kalau Anda menjawab dan terlalu banyak alasan, dikurangi 300. Terlalu banyak alasan. Ini kuis keji sekali ya.